Halo kawan, saya Luki Hermanto. Ini adalah video blogging saya atau vlog saya di tahun 2016 di kantor baru saya. Ini bisa kawan lihat setelah pindahan dari kontrakan sebelumnya. Bukan pindah, lebih tepatnya sih bergeser, karena saya masih berada dalam satu gang, yaitu dari E7 bergeser ke E12. Sekarang saya bisa memiliki kantor sendiri, lebih luasa untuk bikin vlog kayak gini. Oke, itu meja kerja saya, nah dari situ. Oke, ini adalah vlog pertama saya, dan di 2015 yang lalu kebanyakan video adalah video behind the scene, video ketika saya makan, dan video-video yang gak jelas lainnya. Di 2016 ini saya mencoba untuk bikin suasana yang baru dengan membuat vlog atau video blogging kayak gini. Sebelumnya sih saya lumayan aktif di dunia blogging, khususnya fotografi. Bisa kawan lihat di blog saya di www.lukihermanto.com/blog atau di blog.lukihermanto.com. lumayan aktif juga di sana. Vlog ini akan lebih ke arah apa ya, ngobrol, mungkin ngobrol ngobrol santai saja tentang apa yang saya pikirkan. Tapi apa yang pikirkan lebih mengarah ke fotografinya. Sementara ini mungkin akan menuju ke fotografi. Untuk ke personalnya mungkin ya, kalau memang saya butuhkan, memang dibutuhkan untuk personal, nanti mungkin akan saya bikinkan. Tapi kita lebih membahas ke fotografi dulu saja. Kita saksikan, kita lihat dulu perkembangan di 2016 ini. Kalau memang antusiasnya banyak, akan saya teruskan. Jika memang, dan akan saya tambahkan vlog-vlog ke yang lainnya. Kalau ya, kita lihat dulu lah hidup perkembangan 2016 ini kayak gimana. Oke, vlog berikutnya akan berisi tentang mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering ditanyakan ke saya. Mungkin akan saya jadikan vlog dan bisa disaksikan lebih banyak orang lagi daripada hanya teman yang nanya aja yang tahu. Mungkin akan saya bikinkan vlog tersendiri, pokoknya jawab, atau mungkin kawan-kawan punya pertanyaan seputar fotografi atau apalah yang nantinya akan, ya mungkin kalau itu menarik akan saya bikinkan vlog tersendiri. Oke, itu vlog 2016 tempat baru. Oke, semoga vlog saya nantinya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat. Oke, sementara vlog pertama ini saya gunakan untuk sebagai perkenalan saja. Next akan saya isi ya, paling nggak yang bermanfaat lah. Kalau yang sekarang skip aja lah. Oke, sementara itu dulu. Semoga bermanfaat dan salam vlog.